Selepas Kuala Lumpur buat julung kalinya jelajah sepak takraw League 2019 diadakan di Pulau Pinang. Bertempat di Spice Arena Bayan Baru, gelanggang sepak takraw dibuka selama 3 hari bermula Jumaat bagi menyaksikan perlawanan dan aksi menarik pemain. Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM Datuk Sri Ahmad Ismail berkata, penganjuran di Pulau Pinang sudah pasti dinanti peminat dari utara tanah air. Memandangkan umum mengetahui jagoh dan legenda sukan ini kebanyakannya adalah dari Pulau Pinang, justru katanya dengan penjelajahan minggu keempat ini pihaknya berharap lebih ramai bakat baru dapat dicungkil. Dalam masa sama, STL yang berbaki 6 minggu sahaja lagi menjadi medan penentu pasukan manakah yang mampu menggugat dominasi pasukan Penang Black Panthers di STL Premier dan STL Champions Cup. Ini adalah kali ke-6, tahun ke-6 since we started into 014 when kita mula buat STL dengan pelbagai format, dan akhirnya format ini telah kita kekalkan about 3-4 years, di mana selepas ini pun kita bila kita habis STL, we have two, actually we have Division 1 dan Division Premier, Liga Premier. So Liga Premier kita buat 2 pusingan round robin, itu yang kita akan habis 1, 2, 3 di Ipoh Perak insyaAllah. Manakala Division 1 kita dah tamat 3 minggu dalam 1 pusingan, 10 pasukan yang mengambil bahagian, dan juara dapat kepada Putrajaya. Kemudian nombor 2 dapat kepada Selangor. Manakala nombor 3 we should be proud, skuad pelapis kita, pelapis kebangsaan, kebetulan mewakili sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail Johor Bandar Penawar, dia came up third. Dan yang keempat adalah Pahang. Jadi mereka dah habis, dan mereka ini pula kita akan ada playoff. So insyaAllah di Ipoh Perak kita akan ambil jemput 4 yang tertinggi ini, yang dapat mata tertinggi, di mana dia orang akan berlawan lagi, dan 2 yang terbaik akan masuk ke Liga Premier next year insyaAllah. Kemudian kita dah habis semua, nanti kita akan adakan our STL Champions Cup di Johor, Pinewood Iskandar Studio Malaysia di Johor, dan di situ kita akan ambil 4 terbaik daripada piala-piala apa ni, daripada Liga Premier, dan juga kita menjemput 4 negara asing daripada luar yang akan bersama-sama dengan kita untuk berentak dalam STL Champions Cup. STL 2019 merangkumi saingan STL Premier, STL Division 1 dan STL Champions Cup.